Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir ke dalam majelis ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hanya satu, untuk menuntut, untuk memahami ilmu-ilmu yang disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tidak lain adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tema tafadhulul a'mal bi'tibaril amakin wal biqa, yakni keutamaan amal itu ditinjau dari segi tempat dan ruang, maka sekarang kita akan membahas tentang satu tema yang berikutnya, yang saya kira ini tema penting juga untuk kita. Tafadhulul a'mal bi'tibari ta'addiha lil khalq ay lil makhluk. Yakni keutamaan amal ditinjau dari implikasinya bermanfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu menjadi utama ketika amal itu tidak saja bermanfaat untuk orang yang beramal, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain selain dirinya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, dalam pembahasan ini ada dua masalah, ada dua hal diperinci oleh beliau. Al-a'mal as-salihah tanqasimu bi'atibari ta'addiha lil-khalaq waqtisariha ila qismain. Jadi amal-amal salih itu pada umumnya bisa dibagi kepada dua sisi. Yang pertama, amal itu bermanfaat untuk orang yang beramal, tetapi juga punya implikasi, punya hubungan manfaatnya untuk orang lain. Kemudian ada amal yang dilakukan manfaatnya hanya untuk orang yang beramal. Ketika dua amal ini bersanding, satu ada amal yang bermanfaat, hanya bermanfaat untuk dirinya, satu amal yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, maka amal yang paling utama di sini adalah amal yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi Islam ini kan sebuah sistem dalam kehidupan. Islam ini rahmatan lil alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Lintas ruang dan waktu. Lintas suku dan bangsa. Lintas tempat dan hal-hal yang lain. Karena itu Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak saja mengajarkan tentang amal-amal yang dipupuk hanya untuk kebahagiaan pribadi-pribadi saja, tetapi ada amal yang di mana Allah mensyariatkannya, amal itu bermanfaat untuk pribadi
dan manfaat juga untuk orang lain. Dalam membentuk sistem masyarakat, kita belajar kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat misalnya bagaimana Islam itu mengajari dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Kita melihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, apa yang pertama dibangun? Masjid. Masjid itu simbol dari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ adalah tempat berkumpulnya manusia. Maka fungsi masjid pada masa itu sangat banyak. Tidak saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dipergunakan untuk tempat membicarakan kemaslahatan kaum muslimin. Mengumpulkan para sahabat untuk memberikan informasi. Bahkan pada satu ketika dijadikan juga sebagai tempat kaum muslimin untuk berobat. Jadi ma'asyiral muslimin, itu fungsi masjid untuk mengumpulkan masyarakat, tidak saja untuk tempat beribadah, tapi membicarakan tentang hal ihwal yang terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin. Di samping itu, kita melihat juga pembangunan masjid di kota Madinah tidak hanya terpusat pada kota Madinah, di pusatnya di Masjid Nabawi, tapi juga dibangun masjid-masjid di sekitar, di samping-samping kota Madinah. Maka pembentukan masyarakat di situ, ada pembentukan masyarakat harian di mana orang-orang sholat pada masjid-masjid satelit kota Madinah. Kemudian pada hari Jumat mereka berkumpul di Masjid Nabawi, dan pada dua hari raya mereka berkumpul semua masjid-masjid yang ada itu, jamaah yang ada itu di mana? Di tanah lapang, ya. Itu pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada sekali seumur hidup seluruh dunia, di penjuru dunia ini, mereka dikumpulkan di satu tempat yang namanya Padang Arafah. Jadi ma'asyiral muslimin, ibadah yang dilakukan itu tidak saja bisa bermanfaat untuk pribadi, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagian yang pertama kata beliau, amal-amal yang terbatas alal amil nafsihi. Jadi amal-amal yang terbatas hanya untuk orang yang beramal saja manfaatnya. Wa hiya sa'irul ibadati allati yataqarrabu biha al-ibad ila rabbihim fima bainahum wa bainahu min ghairi an tata'allaqa bi makhluqin. Jadi amal-amal itu dilakukan bermanfaat untuk dirinya dan tidak untuk orang lain. Mana contohnya? Sa'irul ibadat, seluruh ibadah-ibadah mahdhah itu, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghubungkan dirinya dengan Tuhannya, min ghairi an tata'allaqa bi makhluq, tanpa ada hubungannya dengan makhluk yang lain. Ini kita pahami sebagai ibadah mahdhah. Tapi yang kedua ada ibadah, kata beliau, a'malu muta'addiyatin lil khalq. Amal-amal yang dilakukan oleh seseorang punya implikasi kepada orang lain. Wahia kullul a'mal allati yata'adda naf'uha li makhluqin wa tatahaqqaqu biha masalihahum ad-diniyah wad-dunyawiyah. Jadi amal-amal, setiap amal yang dilakukan oleh seseorang yang punya implikasi kepada makhluk Allah dan kemaslahatannya, bisa melempah bagi manusia yang lain dalam agama dan dunianya. Jadi ketika dua amal ini bersanding, ada amal yang hanya untuk bermanfaat untuk dirinya, ada amal yang bermanfaat untuk orang lain, maka fadilah amal itu tentunya dapat kita duga amal yang lebih utama di sini adalah amal yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Beliau juga mengatakan, waqad qarrara al-ulama'ul muhaqqiquna fi abwabil mufadalah bainal a'mal as-salihah tafdil amal muta'addiyah 'ala al-qasirah wa dhalika lima yahsulu bil a'mal al-muta'addiyah min 'umumin naf'i lil khalqi
وتحقق المصالح التي لا يقوم أمر الدين ولا يصلح حال الدنيا إلا بها. Jadi ma'asyar al-muslimin, para ulama muhaqqiq telah menguraikan dalam beberapa bab tentang keutamaan amal-amal salih, keutamaan amal-amal yang salih memiliki implikasi amal salihnya itu untuk dirinya dan untuk orang lain, tidak alal qasirah, tidak terbatas hanya untuk dirinya saja. Dan kemaslahatan itu datang, allati la yaqumu amruddin wa la yasluhu hal illa dunya illa biha. Jadi tidak ada kemaslahatan dunia dan akhirat kecuali dengan melakukannya. Jadi amal-amal yang dilakukan yang berhubungan dengan amrud dunya wa amrul akhirah, perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Beliau berdalil, misalnya kita ambil satu contoh sebagaimana yang beliau contohkan dalam kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebagus-bagus umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu dikeluarkan, diutus, dihidupkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, dalam rangka kamu mengajak orang kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah manusia daripada kemungkaran. Apa korelasi ayat ini dengan amal yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain? Beliau menafsirkannya dengan hadis Al-Bukhari yang bersumber dari Abi Hurairah. Ketika beliau menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, beliau mengatakan khairun nasi linnasi ta'tuna bihim fissalal fissalasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Ketika Abu Hurairah menafsirkan ayat ini, beliau katakan, kamu sebagus-bagus manusia untuk manusia, khairun nas linnas, manusia yang paling baik untuk manusia yang lainnya adalah ta'tu nabihim fis salasil fi a'naqihim. Kamu mendatangi mereka dalam keadaan terbelenggu, terantai lehernya, tengkuknya, terjebak oleh kehidupan dunia, terjebak oleh kesyirikan, terjebak oleh kebid'ahan, terjebak oleh kemaksiatan. Hatta yadkhulu fil Islam, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Itulah sebagus-bagus manusia. Manusia yang mampu, manusia yang berikhtiar, manusia yang dapat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mampu melepaskan manusia yang lain daripada kekafiran, daripada kemusyrikan, sehingga mereka masuk kepada Islam. Itulah manusia yang terbaik untuk manusia yang lain. Jadi ma'asyiral muslimin, ayat ini dalam rangka mengatakan kepada kita bahwasanya ada amal yang amal itu apabila dilakukan, tidak saja orang yang melakukan itu memiliki pahala yang besar, tetapi juga orang lain mendapat manfaat dari apa yang dilakukannya. Coba bayangkan ketika orang dalam keadaan kesyirikan, orang dalam keadaan kekafiran, yang dalam istilah hadis ini disebutkan fis salasil fi anaqihim, mereka terbelenggu, tengkuk mereka terbelenggu, terantai, lalu anda melepaskannya dari ikatan itu dan membebaskannya dan memerdekakannya ke dalam Islam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanya beliau Abu Hurairah mengatakan khairun nas linnasi, inilah karakter orangnya, manusia ya yang mengajak manusia yang lain kepada kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan wa hakaza qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wa Rabi' bin Anas. Ibnu Abbas sahabat, Mujahid tabi'in, begitu juga Ikrimah, Atha dan Rabi'. Ketika menafsirkan ayat ini kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yakni
khairun nas linnas, sebagus-bagus manusia untuk manusia yang lain. Wal makna maksudnya adalah annahum khairul umam wa anfa'an nas, mereka adalah sebagus-bagus. Annahum khairul umam wa anfa'un nas, mereka adalah sebagus-bagus umat, sebagus-bagus umat dan manusia yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini terhadap manusia yang lain. Walihaza qala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia kepada kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah beliau mengatakan, Syekh mengatakan di sini, fadalla, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ada amal yang dilakukan oleh manusia itu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Fadalla fahmus salaf, maka pemahaman salaf ini menunjukkan terhadap ayat annal khabariyah, bahwasanya khabariyah dari ayat ini menunjukkan kepada kita anfa'un nas linnas wa hadha. Jadi manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain ini. Coba kita ulas sedikit. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, yang menjadi penyakit dalam diri manusia itu kan dua sebenarnya. Ada syahwat, ada syubhat. Ada syahwat, ada syubhat. Kalau syahwat, ini kita bahas pada tazkiyatun nufus. Kalau syubhat, ini kita bahas pada manhaj. Rusaknya manusia itu lebih banyak disebabkan oleh paradigmanya, kerangka berpikirnya rusak, cara pandangnya rusak. Pemahamannya rusak. Ini yang paling berbahaya, ketika cara pandangnya rusak, manhajnya rusak, paradigmanya rusak, sudut pandangnya rusak. Maka tatkala dia membahas sesuatu, ya tentu sudut pandang kerusakan. Ketika objek pembahasannya adalah agama, maka agama itu adalah rusak dalam pemikirannya. Karena itu perlunya menghilangkan syubhat dari pemikiran kita. Dan salah satu media untuk itu tidak lain adalah dakwah. Adalah dakwah. Banyak orang yang terjebak dalam kerusakan ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah karena dakwah tentang kebaikan tak sampai untuk dirinya, yang pada biasanya dia hanya membahas sesuatu apa adanya dari pendahulu-pendahulunya, yang mana pendahulunya juga itu tidak mengetahui tentang manhaj yang sahih, manhaj yang sahih. Maka ini terus bergulir. Maka yang tidak bisa akan menyembuhkan ini kecuali dengan menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah. Maka ketika dakwah telah tersampaikan, terbentuk paradigma yang bagus, manhaj yang bagus dalam memahami agama ini, maka orang ini akan terbebas dari belenggu kesyirikan, belenggu bid'ah, belenggu kemaksiatan dan khurafat. Makanya posisi dakwah dalam Islam itu sungguh sangat luar biasa kedudukannya, sangat penting, sehingga menjadi karakter orang-orang yang beriman. Pada surah Al-Mu'minun dikatakan demikian, karakter orang-orang yang beriman itu salah satunya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini menjadi karakter, menjadi sifat orang yang beriman. Mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia kepada daripada kemungkaran. Ini adalah dakwah. Ini adalah ta'lim, ini adalah tarbiyah. Jadi ma'asyiral muslimin, makanya dalam hadis disebutkan khairun nas linnas adalah orang yang mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah orang lain daripada kemungkaran. Begitu juga dalam penyakit syahwat, banyak juga orang yang
terjebak dalam penyakit syahwat karena tadi kerusakan kerangka berfikirnya, manhajnya dalam memahami agama ini, tapi juga hal itu berimplikasi kepada bagaimana dia memanage syahwatnya, bagaimana dia memanage hatinya, bagaimana dia mengatur hatinya, mengatur syahwatnya. Sehingga orang yang tidak punya ilmu akan tidak punya cara bagaimana memanage syahwat itu, bagaimana mengendalikan syahwat, bagaimana mengarahkan syahwat. Bukan mematikan syahwat ya, tapi bagaimana mengarahkannya, bagaimana membatasinya, bagaimana menyalurkannya, bagaimana dia bisa memahami ini adalah bisikan syaitan dan ini adalah ajaran syariat. Kalau dia tidak mengetahuinya, maka yang menyembuhkannya lagi-lagi dakwah. Makanya di sini dalam membentuk ya, membentuk masyarakat Islam, ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka rusaklah masyarakat itu. Ketika tidak ada orang yang peduli lagi untuk mengatakan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran dengan segala lapisan kemampuannya, maka akan rusak. Maka dikatakan tadi, khairun nas lin nas itu adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau tidak ada lagi dakwah di atas muka bumi ini, maka rusaklah masyarakat itu. Maka dakwah adalah salah satu media kita, salah satu senjata kita untuk mengembalikan masyarakat kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat betapa indahnya ayat yang berikut ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawla, alangkah indahnya perkataan, mimman da'a ila Allah, dari orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Itu dikatakan ahsanu qawlan, sebagus-bagus perkataan. Ya. Sebagus-bagus perkataan adalah orang yang mengajak kepada jalan Allah, tapi tidak hanya mengajak, wa amila salihan dan mengatakan innani minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah dari golongan orang-orang Islam. At-Tabari mengatakan, ya, meriwayatkan yang bersumber dari Ma'mar, wa man ahsanu qawla ila qawlihi minal muslimin qala hadza habibullah, hadza waliullah, hadza safwatullah, hadza khiyaratullah, hadza ahabbul khalq ila Allah, ajaballahu fi da'watihi wa da'a an-nas ila ma ajaballahu fihi min da'watihi wa 'amila salihan fi ijabatihi wa qala innani minal muslimin hadza khalifatullah. Beliau mengatakan, tatkala mengatakan wa man ahsanu qawlan itu, hingga ayat minal muslimin yang kita baca tadi, beliau mengatakan ini adalah perkataan, ini adalah habibullah, ini adalah habibullah, ini adalah waliullah yang mengatakan begini, yang mengatakan qala innani minal muslimin, ini adalah habibullah, ini adalah waliullah, ini adalah safwatullah, ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, membacakan ayat ini, dan dikatakan oleh, diriwayatkan oleh At-Tabari, mengatakan ini adalah kekasih Allah, ini adalah waliullah, ini safwatullah, ini khiyaratullah, ini adalah orang yang paling mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diperkenankan Allah doanya, dia mengajak kepada manusia kepada apa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala min da'wati, dari dakwahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah dari orang Islam. Jadi ma'asyiral muslimin,
ada dalil-dalil yang lain yang kita lihat betapa ketika orang yang melakukan dakwah itu, ketika orang yang melakukan amal itu punya implikasi kebaikan untuk dirinya dan orang lainnya. Misalnya dapat kita simak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Ini dari hadis Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبت الكلى والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا أصابت منه طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء لا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda perumpamaan ya ma ba'asaniyallahu bihi minal huda wal ilmi, apa yang diutus oleh Allah kepadaku dari petunjuk dan ilmu seperti al ghaythal katsira, ada hujan yang lebat, asaba ardan yang menimpa bumi, fakana minha naqiyah, maka di situ hujan itu adalah kebaikan. Qabilatil ma'a fa'ambatat skala, maka bumi itu bisa menampung air. Bukan safwah, bukan batu licin yang ketika air datang dia apa namanya itu tidak memberikan bekas, tapi tidak, bumi minha naqiyah qabilatil ma', dia bisa menampung air. Fa'ambatat skala, maka tumbuhlah di situ tanam-tanaman yang kering, wal usbal katsira, dan tanaman-tanaman yang basah, rumput-rumput yang banyak. Wa kanat minha, dan ada pula sebagian perumpamaannya adalah ajadibu amsakatil ma fa nafa'allahu bihan nas. Jadi ada pula lagi perumpamaannya, ada tanah yang kering, amsakatil ma, yang ditimpa oleh air, tapi dia tidak bisa menerima air. Nafa'allahu bihan nas, tapi manusia masih bisa memberikan, mendapat manfaat darinya. Mereka minum, mereka mengairi sawahnya, mereka dengan air itu bisa menanami tanam-tanaman. Kemudian asabat minhu ta'ifatun ukhra, kemudian ada pula hujan yang menimpa satu golongan yang lain. Di situ ada tanah yang tidak bisa menampung air hujan, tak bisa pula menumbuhkan tanam-tanaman. Fazalika, maka itu masalu manfaqiha fi dinillah, seperti orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu fa'ilma wa 'allama, maka yang pertama tadi adalah orang yang memahami agama Allah dan bisa memberi manfaat dengan ilmunya kepada orang lain. Fa'alima, dia mengetahui, wa 'allama, dan mengajarkannya. Dan ada pula perumpamaan yang terakhir tadi adalah perumpamaan orang yang lam yarfa'u dzalika ra'san, orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Ini orang takabur, ini orang yang tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengutus kepadanya rasul untuk menjelaskan hidayah itu. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini kata Ibnu Hajar, di sini ada dua golongan. Golongan yang pertama, sebenarnya tiga golongan, tapi dua golongan yang baik, satu golongan yang tidak. Ada satu golongan orang yang faqih dalam agama Allah, mengetahui agama Allah, paham kepada agama Allah, sudah mulazamah dalam ilmu-ilmu syariah, ilmu sunnah, ilmu Al-Quran, paham dia kepada agama Allah ini, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Ini yang paling utama. Dia mengetahui dan dia mengajarkan kepada orang lain. Tapi ada orang
dia belajar tapi tak faqih-faqih dia, tidak paham-paham dia, tetapi dia menyampaikan kepada orang lain, dia menyampaikan kepada orang lain, disampaikannya kepada orang lain apa yang dipelajarinya, maka ilmu yang diterimanya itu bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir ini adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya tingkat yang paling tinggi di sini adalah tingkatan ilmu itu orang yang beramal bermanfaat untuk dirinya, bisa diamalkannya untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, inilah orang yang terbaik. Inilah amal-amal yang terbaik. Jadi berikutnya kita akan melihat ya, dalam waktu yang singkat ini, bagaimana ungkapan-ungkapan para salaf, para ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'at tabi'in di seputar masalah ini. Contohnya ya, ini kalau kita baca kitabnya semua tak siap-siap nanti malam ini kan, kita singkatkan saja inti-intinya. Sahibtu Ibn Umar fi safar li ukhdimuhu fakana yukhdimuni. Mujahid mengatakan, aku berkawan dengan Ibn Umar, aku bersama Ibn Umar dalam satu safar agar aku bisa melayaninya. Ini Ibn Umar, anak Umar Ibn Khattab, sahabat. Mujahid, tabi'in. Jadi kan wajar kalau murid mau melayani gurunya, tabi'in mau melayani sahabat. Jadi aku berkawan, aku bersama Ibn Umar dalam satu safar agar aku bisa melayaninya. Alih-alih yang terjadi fakana yukhdimuni, tetapi yang terjadi Ibn Umar yang justru melayani Mujahid. Dari Mas'ab bin Ahmad Ibn Mas'ab annahu sahiba Aba Muhammad al-Marwazi fil hajji wa kana qad ishtarata alayhi alla yukhalifahu qala. Jadi Mas'ab bin Ahmad bin Mas'ab ini dia bersama Aba Muhammad al-Marwazi dalam satu perjalanan haji, tetapi Aba Muhammad al-Marwazi ya, Marwazi, beliau memberikan syarat kepada Mas'ab. Apa syaratnya? Beliau katakan, oke, baik, kira-kira begitulah ya bahasa Indonesianya, saya mau, kira-kira begitu, tetapi dengan syarat engkau tidak menentang perintahku, kata Abu Muhammad al-Marwazi. Qala, dia pun berkata, ya periwayat, fakharajtu ma'ahu, aku pun pergi bersamanya, yakni dalam safar melaksanakan ibadah haji. Wa kana idza hadara at-ta'am yu'thiruni, kalau makanan sudah hadir yang menghidangkan siapa? Aba Muhammad al-Marwazi. Fa idza 'aradtuhu bi syai'in qala alam usyratu alaika alla tukhalifuni. Kalau aku ya menyangkalnya, aradtuhu, kalau aku menolak, kata Mas'ab, maka Aba Muhammad al-Marwazi mengatakan, bukankah sudah kupersyaratkan kepadamu jangan membantah, kan begitu. Fakana haza da'buna hatta nadimtu ala suhbatihi lima yulhiqu nafsuhu min ad-darar, yulhiqu nafsuhu min ad-darar. Maka inilah kebiasaannya, sehingga aku menyesal bersama-sama beliau berangkat dalam melaksanakan ibadah haji itu. Kenapa? Karena kata beliau, yulqi nafsuhu min ad-darar. Akhirnya Aba Muhammad ini berada dalam darar, mudarah.
dalam kesempitan, tetapi dia juga tetap melayani Mas'ab. Fa asabana fi ba'd al-ayyam matar, satu ketika hujan ya, matar syadid ya, beliau katakan hujan lebat turun. Wa nahnu nusir, kami sedang dalam keadaan berjalan. Ya Aba Ahmad, kata. Ganti. Habis gelap terbitlah terang, ini dia. Jadi, beliau mengatakan, "Udhlul mail, ayo." Ketika hujan itu, cendongkan badanmu. Kira-kira begitu. Summa qala li uq'ud fi aslihi, duduk di dasar ini, kata. Fa aqudni fi aslihi. Dia pun mendudukkannya di pangkal tempat naungan tersebut. Wa ja'ala yadayhi 'alal mail. Lalu Aba Ahmad tadi ya menaungi beliau sampai hujan itu reda. Wa huwa qa'imun qad hana 'alayya wa 'alayhi kisaa' qad tajallala bihi yazulluni min al-matar hatta tamannaitu anni lam akhruj ma'ahu lamma yulhiqu nafsahu min ad-darar. Akhirnya ya, periwayat tadi mengatakan, yang menceritakan kisah ini mengatakan, akhirnya aku bercita-cita berangan-angan bahwa saya aku tidak akan pernah pergi lagi dengan beliau ini. Asalkan mau diambilnya pekerjaan itu, jangan. Kenapa demikian? Wa kana katsirun minas salaf yastaridu ala ashabihi fis safar ay yukhdimahum irtinaman lil ajri dhalik. Li ajri dhalik. Jadi kebanyakan para salaf mempersyaratkan terhadap sahabatnya dalam safar itu agar dia bisa melayani sahabatnya itu. Kenapa? Tidak lain li ajri dhalika, karena pahala sangat besar ditemukan dalam hal yang demikian. Di antara mereka katanya ada lagi Amir ibn Abdul Qais, Amar bin Utsbah, dan banyak sahabat, dan banyak lagi salaf ya, ulama-ulama salaf yang lain yang melakukan hal yang sama. Kenapa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ketika seseorang melakukan ibadah-ibadah mahdhah, tentunya yang nafilah, yang sunnah, itu manfaatnya hanya untuk dirinya. Makanya banyak nanti para salaf itu ketika safar mereka tidak berpuasa. Ibnu Hajar mengatakan, nanti akan kita sebutkan hadisnya, Ibnu Hajar mengatakan itu tidak saja pada puasa sunat, tapi pada puasa wajib ketika mereka safar. Kenapa? Agar bisa mereka melayani orang lain, sehingga Nabi mengatakan disinilah orang yang berbuka itu mendapat pahala yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan bersabda, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi. Sebagus-bagus ashab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagus-bagus mereka terhadap sahabatnya. Wa khairul jiran, dan sebagus-bagus tetangga itu indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li jarihi, adalah sebagus-bagus mereka bagi tetangganya. Jadi sebagus-bagus ashab, persahabatan, sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bagus terhadap sahabat. Dan sebagus-bagus jiran di sisi Allah adalah orang yang paling bagus terhadap jirannya. Hadis ini disahihkan ya oleh para ulama, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian ada hadis dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebagus-bagus kamu adalah orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling bagus terhadap keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, "Inna min khairikum ahsanukum khuluqan." Sesungguhnya orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang terbaik di antara kamu akhlaknya. Tentu akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya kepada sesama manusia. Dari Haris Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah manusia. Ketika itu manusia, para sahabat sedang duduk. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Apakah kamu mau aku beritakan kepada kamu, aku katakan kepada kamu, aku ceritakan kepada kamu tentang orang yang terbaik di antara kamu daripada orang yang terburuk? Qala fasakatu, para sahabat diam semua. Faqala dzalika salasa marrat, Nabi mengatakan sampai 3 kali. Faqala rajul, maka seorang laki-laki berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Akhbirna bi khairina min syarrina." Coba sampaikanlah, beritakanlah kepada kami orang yang terbaik di antara kami dari orang yang terburuk di antara kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu." Sebagus-bagus kamu adalah orang yang diharapkan dari diri orang itu kebaikannya. Bisa diandalkan dia, bisa diharapkan kebaikan, bisa diharapkan kebaikannya. Ketika sahibnya kesulitan, dia mau membantu, dia mau melepaskan kesusahan sahabatnya. Yurja khairuhu, orang yang bisa diharapkan kebaikan. Wa yu'man syarruh, orang aman dari keburukannya, karena dia tidak menzalimi dan menyakiti orang lain. Tapi wasyarrukum, dan seburuk-buruk kamu, kata Rasul SAW, man la yurja khairuhu, tak bisa diharapkan, tak bisa diandalkan orang ini kebaikan. Wa la yu'man syarruhu, tapi justru menzalimi orang lain, dan tak aman orang lain dari dirinya. Kalau sudah datang dia, kacau, kira-kira begitu. Masyarul muslimin rahimakumullah, artinya apa? Orang yang terbaik itu amal, di antara amal yang terbaik itu adalah amal yang bisa orang lain mendapat kebaikan dari amalnya. Orang lain bisa mendapat kebaikan dari amalnya. Maka sekali lagi, ketika ini berhadapan, ada di antara amal seperti ini, maka dahulukanlah amal yang lebih bermanfaat kepada orang lain, yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka beliau mengatakan, hadis ini menegasikan kepada kita, anna khiyaral khalqi indallahi khiyaruhum linnas, bahwasanya sebagus-bagus makhluk di sisi Allah adalah khiyaruhum linnas, adalah orang yang terbaik terhadap manusia yang lain. Wa anna afdhuluhum afdhaluhum indallahi anfa'uhum lil khalqi, dan orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min aqwa ma warada fid dalala ala hadzal bab, ya. Inilah yang dijelaskan dari hadis ini, ya. Aqwa ma warada fid dalalah, inilah yang bisa kita petik, kita ambil dari dalalah dalam hadis ini, yakni bahwasanya tafdhilul a'mal al mutaaddiyah al 'amal qasirah fid din, lebih ada keutamaan, lebih utama amal yang memiliki implikasi kebaikan kepada orang lain, manfaat kepada orang lain, alal a'mal qasirah fid din, atas amal yang hanya sebatas untuk dirinya saja dalam masalah agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis lagi yang dijelaskan di sini. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah terkait juga dengan amal-amal yang utama, yakni keutamaan itu disebabkan amal itu memiliki implikasi kebaikan kepada orang lain. Kunna ma'an nabi aktsaruna dhillan allazi yastadhillu bikisaihi wa amma allazina samu falam ya'malu shay'an wa amma allazina aftaru fab'athu ar-rukab wamtahanu wa'alaju faqala an-nabi dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajr.
Jadi masyarakat muslimin, kami lebih jelasnya dalam hadis Muslim ditegaskan hadis ini, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu masa sedang panas, sepanas-panasnya. Jadi para sahabat itu ada yang berlindung dikisahihi dengan pakaiannya, karena panasnya ketika safar itu, ada yang berlindung dengan tangannya. Wa ammal ladzina shamu falam ya'malu syai'an, adapun orang yang sedang berpuasa itu apapun tak bisa dilakukan. Dia dinaungi dalam hadis Muslim, dan mereka duduk saja. Ketika musafir mereka berpuasa. Duduk saja. Tapi ada sebahagian para sahabat itu, mereka tidak berpuasa karena dalam keadaan safar itu. Aftaru fa ba'athu rukab, mereka yang mengurusi kehidupan. Mereka yang mengkasih makan ternak, mereka yang kasih makan ontanya, tunggangannya, mereka yang membimbing tunggangan itu. Mereka berkhidmat kepada orang yang sedang berpuasa. Faqala an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahabal muftirun al-yawma bil ajr. Maka zahabal muftirun, orang-orang yang berbuka pada hari ini bil ajr, mereka mendapatkan pahala yang besar. Maka dalam hadis ini banyak pendapat para sahabat, ya. Banyak pendapat para ulama dalam menjelaskannya, di antaranya apa yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya, pertama, bahwasanya ada amal-amal yang dilakukan. Ketika amal itu dilakukan, sebagaimana kita katakan tadi, ada manfaat untuk orang lain. Tapi kalau ada amal, tidak bermanfaat untuk orang lain. Di sini yang mendapat pujian Nabi siapa? Ketika safar itu, orang yang amalnya itu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Mereka melayani para orang yang berpuasa. Mereka menyediakan makanannya. Mereka mengasih makan onta-onta tunggangan mereka. Pendeknya mereka berkhidmat untuk yang lain, orang-orang yang berpuasa. Maka di sini Nabi memuji orang-orang yang berbuka itu, yang membantu sahib-sahibnya yang lain. Makanya dalam hal ini, ketika dalam musafir, kalau kita musafir yang sukar, inilah ya, maka tidak diwajibkan. Ibnu Hajar mengatakan di sini tidak diwajibkan kita berpuasa sebagaimana dalam ayat. Bahkan ada sebagian para ulama yang lebih utama di situ kita lakukan adalah berbuka dan melayani sahabat-sahabat kita yang dalam musafir. Itu bermanfaat untuk dirinya, dan amal itu bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika ada amal, ya, yang sedang berada di hadapan kita, ada amal itu yang hanya untuk diri kita sendiri, ada amal yang bisa bermanfaat untuk orang lain, maka lebih utama untuk orang lain. Ini juga bisa, misalnya ada orang yang sudah berkali-kali haji, misalnya berkali-kali haji ke tanah suci, berkali-kali umrah sudah ke tanah suci, bukan dia menjadi pembimbing, ya, memang duitnya banyak duitnya. Kalau dia berangkat ke sana, itu hanya untuk bermanfaat untuk dirinya. Tapi coba, ada tetangganya yang miskin, iya kan, ada tetangganya yang miskin yang perlu dana untuk usaha. Bagusnya duit umrohnya itu, karena dia sudah berkali-kali ke sana, dikasihkannya kepada orang yang miskin, itu lebih bermanfaat sehingga dimodalkannya. Bayangkan kalau 25 juta sudah bisa usaha lumayan itu, Pak, ya. Sudah bisa, seperti itu. Itu bermanfaat untuk dirinya. Memang bahwasanya seyogyanya memang tidak ada larangan kita berkali-kali haji, berkali-kali kita umrah, tidak ada larangan. Tetapi ini kan masalah fadilah. Lebih utamanya yang mana? Mana lebih utama? Haji itu wajibnya sekali. Kalau punya duit kita, kita berangkat juga dan orang lain dibantu. Itu memang idealnya. Kita berangkat, ya kan, berkali-kali, tetapi orang lain juga bermanfaat dari harta kita, itu idealnya. Tetapi kalau harus memilih, maka mana yang harus dipilih? Maka amal yang lebih utama. Memang seyogyanya ketika Allah memanggil kita,
kita berada di tempat yang dimana Allah meridhai kita. Contohnya, masjid diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan kita sudah berada di masjid. Ya kan? Allah ya kan mengistijabah doa pada hari Arafah. Maka sebaiknya kita ada di padang Arafah itu. Kalau bisa setiap tahun kan begitu kan, ada di padang Arafah itu. Itu yang idealnya. Jadi masyarakat muslim rahimakumullah, kan tetapi ketika harus memilih mana amal yang lebih utama, maka amal yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain itu lebih utama. Tetapi jangan salah dalam hal ini. Tentunya ketika yang berhadapan itu antara amal qasirah, amal hanya untuk diri sendiri tapi itu wajib, tapi amal yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah nafal, sunnat, mana didahulukan? Tentu yang wajib. Jadi ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi ma'asyiral muslimin, memang kitab ini mengantarkan kita untuk memanage bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beramal. Jadi kalau dulu dibahas amal yang terbaik itu adalah amal yang paling ikhlas, amal yang paling sesuai dengan sunnah, kan begitu bab-babnya ya. Ada amal-amal tertentu yang terkait dengan waktu, ada amal-amal tertentu yang terkait dengan dawam, iya kan? Continue, ada amal-amal itu terkait dengan masalah tempat. Dan sekarang ini salah satu manhaj kita adalah, manhajnya adalah, metodenya adalah ketika ada amal bermanfaat.